guys, balik lagi di channel kita sekarang. Hari ini gue lagi ada di daerah One Bay Park, nama mallnya. Nama tempat makan kita hari ini itu namanya apa ya? Saya pikir dulu. Lupa juga. Oh, bahasa ini bahasa lapangan tembak. Bener nggak hukum? Nah, kita udah pesen makanan semua. Ada yang pesen bakso, ada yang pesen nasi goreng. Gue tadi kalau nggak salah pesen. Gue sendiri lupa. Tadi sih kamu kan? Sendiri kan sih bisa. Bisa daging soto mie ya? Oh ya, saya pesan soto mie. Sampai dulu lupa. Oke, kita tunggu makanan yang datang ya guys. See you. Tommy juga, jadinya begini. Halo, kita udah selesai makan di bakso lapangan tembak di OBP ya guys. Masa pandemi, jadi gak sembarang tempat bisa vlog ataupun duduk bisa seperti ini. Tapi alhamdulillah di sini kita boleh makan bareng-bareng dengan sambal pepes teri Medan kecombrang dan cumi. Aku tadi pesen nasi goreng pete. Udah gosok gigi nih ntar lagi. Ini ada kosong. Berarti artinya enak ya. Tidak harus seperti yang mereka minta. Jadi disesuaikan dengan rasa sambalnya juga. Jadi makan soto mie. Faldo? Bakso spesial. Rehan? Nasi goreng istimewa. Oh, Rehan, lihat ke kamera, Rehan, jangan lihat muka gue. Ini piring yang kedua sih, tadi sebelumnya juga udah makan. Ada penambahan lah, ekspansi di perut, karena lapar banget. Kalau Rehan emang selalu lapar pagi siang malam.
dibiasain makan dari kecil karena makin dulu jadi kurus. Jadi badannya sehat begini. Alhamdulillah proporsional kok. Mana coba lihat, coba. Gak perlu. Oke guys, kita tadi ditemanin oleh, aduh sambalnya udah masuk ke dalam tas. Tadi kita sudah makan ditemani oleh sambal pepes teri Medan kecombrang dan sambal pepes cumi kecombrang. Masuk-masuk aja tuh ke nasi goreng pete, masuk-masuk aja sambalnya karena masih makanan Indonesia ya. So guys, penonton-penonton semua yang menonton channel kita sekarang tertarik dengan sambal kita, jangan lupa untuk coba Instagram di pepes sambal Mama Nesi, duduk makan di kedai pojok kita di daerah Pondok Labu.